bersedikit. Okay. Ini adalah elektrolisis di mana inilah bateri atau sel green. So tentukan kedudukan anode dan kathode. So yang panjang ni adalah positif. Okey. Sini adalah negatif. Okey, cikgu rasa tu panjang belajar tak ada masalah ini. Boleh buat. So positif adalah anode. Di mana yang negatif tu adalah kathode. So secara mudahnya, cikgu dah sebenarnya telah banyak kali kan. So ada K tu, mesti dalam elektrolisis salah satu akan menjadi gemuk kan. Soalan yang favourite. Kena tahu mana gemuk sebenarnya tu, yang tengok yang depan tu. DK, K, kalau K ni menunjukkan bahawa dia mempunyai banyak kolesterol. Kan, cikgu senang. So K punya banyak kolesterol, jadi dia boleh jadi gemuk. Jadi K kolesterol banyak. So ini jadi gemuk dia. So ingat carbon adalah inert. So dia tidak akan dipengaruhi mana-mana, tidak balas sebab dia adalah inert. Jadi sebelum kita akan jadi gemuk, apa yang gemuknya? Kerana kupa, larutan kupa ke sini akan dinyah caskan. So dia akan depositor kepada elektrod carbon tu lah kan? So dia depositor apa warnanya? Warnanya adalah solid brown atau warna perak. Menggunakan perak terbentuk. So apa equation yang ada? Okay, so sekarang ni yang jadi positif tu kerana kupa ion dan ni kupa ion ni. Okay, ion kupa akan dinyak caskan. Lepas tu dia akan jadi depositor. Okay, so warna ni adalah warna perang. Ini adalah warna perang. Soalannya, apakah persamaan dia? So persamaan dia tengok ni, dia adalah bercas. Okay, ion. Jadi dia adalah ion. Okay, telah dinyahcaskan menjadi kupa. Kupa dalam depositor. So masalahnya, pelajar selalu confused macam mana letak elektron. So tengok, jika ada elektron, macam kalau dicas yang positif, elektron ada bersifat negatif. Cara mudahnya, letakkan elektron di sebelah yang positif. Cara mudahnya. Nak tunjuk konsep lain pun boleh. Cara konsep tu lebih mudah. Ini tak ada cara positif kan? Jadi letak. Dapatlah persamaan separuh, setengah persamaan untuk kupa di sebelah elektron. Okay, jumpa lagi sekarang.